Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ian CJM. Kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk keliling-keliling di workshopnya CJM. Kebetulan kita sedang menggarap beberapa unit. Nah, ini sebagai informasi juga bahwa memang di CJM Garage itu tidak bisa langsung menerima pekerjaan baru ya. Jadi harus antri. Nah, ini framenya tahun 72 SJ40. Ini sudah selesai proses pengecatan. Menunggu bodinya saja. Nah, yang ini adalah bodinya milik FJ tahun 72 tadi, dan ini baru selesai proses anti karat atau undercoat. Jadi ini lebih aman dan lebih tahan dari korosi ya. Undercoat yang kita pakai ini berbahan rubber. Kerasannya cukup bagus, jadi ini bisa melindungi dari air atau lumpur. Nah, ini bagian firewall sudah naik cat dasar, menunggu untuk finishing cat saja. Lalu ini FJ40 tahun 81, bagian kolongnya sudah selesai proses pengecatan. Nah, ini bagian firewallnya juga sudah selesai. Ini menunggu kering, lalu kita naikkan kembali ke atas framenya. Nah, ini framenya sudah kita cat, sudah terbungkus rapih juga, dan ini menggunakan mesinnya VX80. Ini kita buat bahan untuk tahun 84. Nah, kita sedang garap juga tahun 84 kanvas ya. Ini sengaja nggak kita press bending karena di bending itu minimal lipatan itu 1 cm. Jadi terlalu lebar. Untuk itu kita manual saja khusus untuk lambung body seperti ini. Oke, yang ini FJ45. Kebetulan untuk unit ini saya sendiri yang mengerjakan proses pendempulannya. Nah, semua masih kaleng breng ya. Jadi selain saya sebagai pemilik, saya juga ikut bekerja. Nah, ini dia. Oke, lanjut yang ini adalah BJ40 tahun 84 hardtop. Ini masih dalam proses pendempulan.
unit ini kemarin mengganti lantai bagian tengah, lalu bagian depan samping kiri kanan. Penggantian plat di samping juga. Nah, yang ini antrian CJM Garage ya. Ini baru saja dikirim sekitar 3 hari lalu. Ini kita menunggu kiriman dananya untuk bisa memulai progres. Lalu yang ini FJ40 tahun 81. Kebetulan bodinya masih di dalam ruang pengecatan. Nah, bagian pernak-perniknya sudah selesai. Dan ini FJ40 tahun 82. Dalam proses perakitan, menunggu juga kiriman untuk belanja bahan. Lalu yang ini, nah ini adalah kegiatan kita berkirim ya. Ini lantai bagian depan buatan kita sendiri, buatan JJM Garage. Ini adalah armada kita untuk pengiriman Jabodetabek, khusus bagi customer yang belanja di atas 10 juta kami kirim langsung. Yang ini untuk kita kirim-kirim pemesanan online ke luar kota. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin kegiatan CJM hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara klik subscribe dan klik juga tombol loncengnya, supaya bisa ngikutin review-review yang CJM berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.